Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dengan perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita semua diingatkan akan peristiwa saat kita dijadikan anak-anak Allah, disatukan dalam gereja yang kudus, yakni saat pembaptisan kita. Pada saat kita dibaptis, kita ditandai dengan tanda kemenangan Kristus, yakni demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pada saat itulah kita persembahkan diri kita kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Maka seluruh hidup kita hendaknya diarahkan kepada Bapa, diserahkan kepada Putra, dan dijiwai oleh Roh Kudus. Maka setiap perayaan Ekaristi, dan terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, hendaknya mendorong dan membangkitkan gairah kita untuk senantiasa membina dan membangun semangat kesatuan, memupuk kerukunan, dan menciptakan persaudaraan di tengah masyarakat kita, seperti yang terdapat pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Akan tetapi dalam hari-hari hidup kita, semangat-semangat ini terkadang belum kita hidupi secara sungguh. Maka dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita diingatkan kembali, kita disadarkan kembali, dan kita dibangunkan kembali untuk menghidupi semangat Tritunggal ini. Dan terlebih, semoga dalam perayaan Ekaristi ini, kita semua disatukan, kita semua dipadukan, dan kita semua dirukunkan, agar kita boleh menikmati dan menimba rahmat persatuan, rahmat kerukunan, dan rahmat persaudaraan yang ditimbulkan dalam perayaan ini. Kita mengawali perayaan kita dengan memohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saudara-saudari, mari kita mengakui dengan rendah hati hadapan Tuhan dan sesama atas segala dosa dan kekurangan kita, dan kita mohon ampun kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa, agar kami jangan sampai menjadi anak yatim piatu, melainkan dijiwai oleh Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah Bapa di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar,
Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi Yesus Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Bersama doa gereja, kita lanjutkan intensi-intensi kita. Teristimewa intensi pada ulang tahun yang ke-15 buat UNAM Koten. Juga kita berdoa untuk mereka semua yang dengan rela dan tulus hati membantu sesama saudara yang menderita COVID-19. Semoga pelayanan mereka berkenan di hati Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menepati sabdamu agar kami mampu menerima hidup ilahi, sehingga kami dapat diangkat menjadi putra dan putrimu. Maka putramu telah menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, sedangkan Roh Kudus hidup di dalam gereja serta mengungkapkan cinta kasih yang memenuhi hakikatmu. Dengan demikian, percayalah kami bahwa Engkau Esa dalam tiga pribadi. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, gerejamu senantiasa merupakan umat Allah yang bersatu padu penuh cinta kasih dan mampu membawa umat manusia menuju kerukunan sejati berdasarkan cinta kasih ilahi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama di dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Keluaran. Engkaulah Tuhan Allah, Allah pengasih dan penyayang, sabar hati dan berlimpah kasih setia-Mu. Pada waktu itu Nabi Musa mendaki Gunung Sinai sesuai perintah Tuhan dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Akulah Tuhan Allah pengasih dan penyayang, sabar hati dan berlimpah kasih setia-Mu. Segera Musa bersujud menyembah dengan hormat dan berkata, Ya Tuhan, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah leluhur kami, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Allah yang Maha Mulia, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Allah yang Maha Mulia, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Allah yang Maha Mulia, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya dan bersemayam di atas singgasana, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Allah yang Maha Mulia, kepada-Mu lah pujian selama segala abad. Bacaan kedua, pembacaan dari surat kepada Rasul Paulus kepada umat di Korintus.
rahmat Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persatuan Roh Kudus. Saudara-saudara, bersukacitalah, jadilah sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaknya kamu sehati sebudi hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber cinta kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Hendaklah kamu bersalam-salaman dengan cinta kasih persaudaraan yang tulus. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persatuan Roh Kudus beserta kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, kepada Allah yang sejak dahulu, sekarang, dan sepanjang segala masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada Nikodemus, demikian besarlah cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menganugerahkan Putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Karena Allah mengutus Putra-Nya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepada-Nya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya sudah dihukum, sebab ia tidak percaya pada Putra Allah yang tunggal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pernah menyuguhkan atau disuguhkan orang saat bertamu dengan minuman yang kita sebut kopi. Atau bahkan kita sendiri mungkin adalah orang-orang yang sering minum kopi. Kita mengatakan minuman itu namanya kopi, tapi sebenarnya minuman kopi itu adalah persenyawaan atau campuran dari yang namanya kopi, gula, dan air. Walaupun minuman itu adalah percampuran antara air, kopi, dan gula, tapi tidak pernah kita mengatakan, Bapak atau Ibu, silakan minum kopi, air, gula. Atau kita mengatakan, silakan minum gula, kopi, air. Tapi kita selalu mengatakan, silakan minum kopi. Sebuah persenyawaan yang harmonis, sebuah perpaduan yang baik antara kopi, air, dan gula. Tapi kita menamakannya, menyebutnya minuman kopi. Atau mungkin juga Anda pernah bertamu, berkunjung ke rumah kawan. Ketika Anda ditanya oleh seseorang, Anda mau kemana? Anda mungkin mengatakan, atau Anda mengatakan, saya bertamu ke rumah Bapak Bernardus. Walaupun kita mengatakan, atau Anda mengatakan bertamu ke rumah Bapak Bernardus, tapi di rumah itu selain Bapak Bernardus, juga ada istrinya, kita sebut saja namanya Martina, dan juga ada anaknya, kita sebut saja namanya Markus.
Di rumah Bapak Bernardus itu ada Ibu Martina, ada anaknya Markus. Tapi kita atau Anda ketika ditanya bertamu ke rumah siapa, Anda pasti akan mengatakan bertamu ke rumah Bapak Bernardus. Tidak pernah ketika Anda ditanya dan Anda mengatakan saya bertamu ke rumah Bapak Bernardus, Ibu Martina, dan Markus. Tidak, Anda hanya mengatakan saya bertamu atau berkunjung ke rumah Bapak Bernardus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, yang kita sebut dengan satu Allah, tiga pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Iman kita mengatakan, menyebutkan bahwa Allah itu tiga, Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Tidak pernah kita mengatakan Allah itu tiga. Ada Allah, memang ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Hal ini sebenarnya mau mengatakan akan sebuah keharmonisan, kerukunan, dan perpaduan, di mana Allah Bapa yang mencipta, Allah Putra yang memelihara, merawat, dan Allah Roh Kudus yang menjiwai, yang menguatkan. Sabda Tuhan yang kita dengar hari ini cukup jelas memperlihatkan akan peranan-peranan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kita sebut dengan Allah Bapa. Dalam Allah Bapa itu ada Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Bacaan pertama yang kita dengar diambil dari kitab Keluar, mengisahkan Musa yang sudah tak tahan lagi dengan ulah dan tingkah laku umatnya yang mulai tidak setia kepada Yahweh, kepada Allah. Padahal dalam perjanjian mereka sudah mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan Yahweh adalah Allah mereka. Tapi dalam perjalanannya mereka mulai tidak setia, mereka murtad, dan melihat tingkah laku umat yang demikian, Musa naik ke Gunung Sinai membawa dua lembar batu yang tertera tertulis perjanjian itu dan menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Sebagai manusia, Musa mungkin saja mendambakan jawaban dari Allah bahwa Allah akan menghukum umat yang tidak setia itu, Israel yang tidak setia itu. Ternyata tidak sebaliknya. Ternyata Allah mengatakan bahwa dia bukan Allah yang menghakimi, tapi ia adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha setia. Ia tidak akan membinasakan umatnya, ia tidak akan menghukum umatnya, ia tidak membiarkan umatnya itu sedemikian sikapnya, tapi bahkan ia memberikan kesempatan untuk berbalik. Dan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes melengkapi apa yang dikatakan dalam Keluaran itu, bahwa demi kasih setianya, demi cintanya kepada ciptaannya, Allah tidak hanya mencipta dan membiarkan, tetapi ia mengutus putranya untuk merawat, untuk melindungi, untuk menjaga apa yang diciptakannya itu, tetap ia pelihara, tetap ia rawat, ia jaga. Dan ia menginginkan agar kerukunan, kesatuan persaudaraan itu tetap terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, begitu besar cinta Allah kepada ciptaannya, kepada umatnya, kepada orang-orang pilihannya.
Maka ia mengutus Roh Kudus untuk menyatukan semuanya. Sehingga semuanya itu menjadi indah, semuanya itu menjadi baik, semuanya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Oleh karena itu, Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus kembali menegaskan akan cinta kasih Allah yang tak terbatas, cinta kasih Allah yang luar biasa, cinta kasih Allah yang tak terhingga. Sehingga walaupun manusia berdosa, menjauh, walaupun manusia mengingkar janji, tapi ia tetap setia mengawal, ia tetap setia mendampingi, ia tetap setia, ia tetap sabar. Ia tetap sabar untuk menunggu. Oleh karena itu dalam suratnya pernah di Korintus, Paulus menegaskan tiga hal tentang cinta kasih Bapa yang luar biasa itu. Pertama, bahwa cinta kasih Bapa sebagai sumber, bahwa cinta kasih Bapa menjadi aliran rahmat Allah bagi umatnya. Yang kedua, bahwa rahmat yang diperoleh putra karena misteri Paskah itu senantiasa menjadi kekuatan, menjadi penyemangat, menjadi penyokong hidup kita. Dan hal ketiga yang ditegaskan oleh Paulus kepada umat di Korintus adalah bahwa persatuan cinta kasih itu dikuatkan, bahwa persatuan cinta kasih itu dikokokkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali pada pengantar saya tadi, bahwa Anda disuguhkan kopi tapi di dalamnya ada air dan gula, bahwa ketika Anda bertamu ke rumah Bapak Bernardus tapi di sana ada Ibu Martina dan Saudara Markus. Demikianlah iman kita bahwa ada satu Allah tapi tiga pribadi. Dan diinspirasi oleh sabda Tuhan ini, kita bisa menimba dan menemukan kabar baik dari Allah untuk kita. Pertama, bahwa melalui hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita diingatkan bahwa pada kita tak ada sesuatu yang dibanggakan selain rahmat Tuhan. Bahwa kita semua hadir dan ada itu karena rahmat Tuhan. Kemampuan-kemampuan yang kita miliki juga adalah rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan yang hadir dalam hidup kita, mewarnai hidup kita, yang menguatkan kita, bersumber dari Allah itu, terus diperkaya, terus dikembangkan, terus dikuatkan oleh Allah Putra, yakni Yesus Kristus. Yesus terus hadir menemani kita, Yesus terus hadir membimbing kita, Yesus terus hadir memberikan kita kekuatan, sehingga hidup kita itu menjadi indah, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama. Dan yang ketiga, bahwa hidup kita yang dianugerahkan oleh Allah, diperkaya oleh Yesus, ini terus menerus kokoh kuat karena hadirnya Roh Kudus. Maka poin pertama, bahwa kita sebenarnya tidak memiliki sesuatu pun yang bisa dibanggakan selain kita membanggakan rahmat Tuhan.
Yang kedua, bahwa kita tak perlu takut, kita tak perlu ragu akan situasi apapun yang kita hadapi, karena rahmat Tuhan itu selalu membimbing dan menyertai kita. Bahwa Roh Kudus itu akan menjadi kekuatan kita, dan kita tidak perlu takut kepada siapapun, karena Roh Kudus itu yang akan berbicara melalui kita. Bahwa Roh Kudus itu yang mewahyukan sesuatu yang indah buat kita. Dan yang ketiga, bahwa hidup kita adalah sebuah rahmat, pemberian cuma-cuma dari Allah. Maka hendaknya kita juga persembahkan itu dengan cuma-cuma. Kita berikan dengan sukarela, suka hati kepada sesama yang membutuhkan, kepada mereka yang memerlukan. Istimewa saat ini, di mana dunia, negara kita, lingkungan kita sedang dihadapi dengan wabah COVID-19. Sabda Tuhan ini sangat cocok buat kita. Mari kita keluar dari diri kita, dan kita memberikan apa yang kita miliki. Kita menjadi saudara sama bagi yang lain. Mari kita membangun semangat kerukunan, bahwa kita semua saling membutuhkan, bahwa kita semua saling memperhatikan, bahwa kita semua saling peduli. COVID-19, sebuah wabah yang mengerikan, tetapi darinya memunculkan nilai-nilai keutamaan-keutamaan sebagaimana yang diinspirasikan oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yakni kerukunan, persaudaraan, kekeluargaan, saling menghargai, dan saling berbagi. Semoga sahabat Tuhan pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dan keistimewa misteri gereja perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus menginspirasi kita, menguatkan kita, menyemangati kita, dan bahkan membawa kita keluar untuk bermisi, untuk berbagi di tengah suasana yang sedang tak menentu. Semoga Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita. Amin. Para saudara, setelah kita mendengar sabda Tuhan, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Karena dengan iman itulah kita akan dimampukan untuk menghidupi, menghayati sabda Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, bapak dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan seturunan akan menghadapi. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Tuhan memberikan rezeki sehari-hari kepada kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dimanjunya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga segera tibalah saatnya di mana semua kaum beriman bersatu padu dalam dan damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, kamu pengar doa kami, ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati dari pulau kini kita, ya Bapa, semoga mereka yang didorong oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, mengabdikan diri dalam kesaksian dan pewartaan Injil, Kau berkati berlimpah-limpah dalam karyanya. Kami mohon, Kau berdoa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka dengan Roh-Mu agar berani mempercayakan diri kepada-Mu. Bapa, kita mohon, Kau berdoa kami, ya Tuhan. Bagi yang berulang tahun pada hari ini, teristimewa 6 Koten, yang hari ini mereka mengetahunya yang ke-15.
Allah Bapa, Engkau sendiri telah menjelaskan bahwa Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau yang menciptakan semua, dan Engkaulah sumber segala rahmat. Kami yakin dan percaya bahwa sampai dengan usia yang ke-15 ini yang dinikmati oleh anak adik kami, Unangkoten, juga adalah rahmat dari-Mu, adalah pemberian dari-Mu, adalah sumber, adalah bersumber dari-Mu. Maka yang mohon semoga Engkau senantiasa mendampinginya dalam seluruh hidupnya, perjalanannya, dan perwujudan cita-citanya. Engkau selalu juga senantiasa menyertai dan mendampingi melalui Allah Putra, dan Engkau senantiasa menguatkannya melalui Allah Roh Kudus. Kuatkanlah dan berikanlah semangat kepada kedua orang tuanya, Bapak Matias Koten dan Ibu Kori. Semoga mereka setia menemaninya, memimpin dan menuntunnya, sehingga ia boleh mencapai cita-cita yang ia idam-idamkan. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kehendak hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung itu dalam Maha Kudus. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus itulah Engkau mendekati kami. Semoga kami berkat dorongan Roh Kudus menjadi gereja-Mu yang kiat dan bersemangat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang memberikannya akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Seperti mana dalam percampur dan kata-kata semua kami mengakui roti dan kuala Kristus yang telah menerima usia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami terima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang baik kami akan menjadi minuman Tuhan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengarlah Tuhan sudah dari mereka pada Engkau kami berterima kasih dan semua untuk semuanya kami siapkan ini. Kami berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan selamatkan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami merupakan persembahan tetap bagi-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah menghormati pada Tuhan, sudah kami katakan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, supaya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus oleh berkat dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepada-Mu. Sebab bersama Putra-Mu dan Roh Kudus, Engkau Allah yang Maha Esa, bukan karena berpribadi satu, melainkan karena berhidup esa dalam Tritunggal Maha Kudus. Kami mengimani Engkau, Maha Mulia, berkat wahyu-Mu kepada kami. Demikian pula Putra dan Roh Kudus bersama-sama mulia juga dengan tiada bedanya. Kami menyembah Engkau karena mengimani Engkau Allah yang kekal dan benar, khusus dalam pribadi-pribadi, satu dalam hakikat, namun sama dalam keagungan. Engkau dipuji para malaikat dan malaikat agung, kerubin dan serafin yang tanpa henti berpaling suara memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sungguh segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat Demas Providence Kuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam pada ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari dalam maut, dan Engkau telah meninggikan Dia dan mengabdikan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dengan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung susah dan melihara, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu membaca-baca roti itu dan memberikannya kepada murid-Mu, saya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-Mu, saya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku dalam perjanjian baru untuk kalian, tumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang yang pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk memenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenakan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan bela keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menerima Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurna dalam umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Adrianus Sinarko, serta para imam, diakon dan semua pelayan sandamu. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahimanmu, terimalah mereka dalam sayap bajamu. Kami ingatkan doakan juga anak adik kami ulang koten yang merayakan hari ulang tahunnya yang 15 hari ini. Semoga Engkau Allah yang sumber kasih setia senantiasa mendampingi dan menyertainya selalu. Kasihilah kami semua, kami Engkau terima dan bagian abadi bersama Santa Maria Perang Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa ini yang pernah dihatimu. Semua kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan penetapan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan penetapan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi marwah yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, telah umat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran yang baik, maka berilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah kami dan bantulah kami supaya selalu bersih dari tanda dosa
dan dari segala gangguan. Saya akan dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang Mahamu, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus beserta kamu. Demikianlah salam damai Rasul Paulus sebagai penutup suratnya. Maka mari kita mohon damai kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, kami dapat kepada iman kami jamin. Dan bersilap kami, sebelum seluruh apapun, sehingga kita bersyukur kelak antara kami, hingga sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Semoga percakapan dengan Tuhan kami sejujurnya kami sambil berkata kami damai supaya setiap bahagia dan anak rumah Allah yang mengusungnya kasih anak kami. Anak rumah Allah yang mengatur dosa dunia, kasihlah kami. Anak rumah Allah yang mengatur dosa dunia, kasihlah kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkati, kau tak berlakukan kesalahan kudus, kudus telah menunggu teman-teman, bebas dengan kudus kudus, kudus kudus, kudus kudus, kudus kudus, kudus karena sudah diingat Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah yang menghapus dosa dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam Tuhan. Ya Tuhan, sabda pada semua kepada saya, ini sebelah saja, maka saya akan tumbuh dan darah Kristus. Karena kamu diangkat menjadi putera, maka Bapa mengutus Roh Putranya ke dalam hatimu, yang berseru, Abba ya Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menerima korban puteramu dan korban kami, dan kami telah Kau segarkan dengan anugerah serta suci. Kini kami mohon diri, mau kembali ke tengah masyarakat. Ajarlah kami melakukan pekerjaan kami, baik yang besar maupun kecil, dengan penuh tanggung jawab demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga saudara sekalian bersama dengan doa-doa saudara, intensi-intensi saudara untuk perjalanan, pekerjaan, rencana dan cita-cita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perenekasi kita sudah selesai. Setelah kita pergi, kita masuk ke tengah masyarakat dan kita diutus. Amin.